Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di pembelajaran bahasa Arab kelas 6 ya. Yang masih ingat guru? Nah, siapa nama saya? Ayo, di kelas 4 dulu kita sudah pernah berjumpa ya. Perkenalkan, nama guru adalah Bu Laila ya. Akan mendampingi kalian belajar bahasa Arab di dalam kelas 6 ya. Sebelum kita masuk materi bahasa Arab kali ini, marilah anak-anak kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ya, anak-anakku sekalian, siapkan bukumu dan buku tulis, kalian catat semua materi yang saya sampaikan. Nah, perhatikan, itu ada tulisan as-sa'atu. Kira-kira siapa yang tahu apa artinya as-sa'atu itu? As-sa'atu itu artinya adalah, selanjutnya perhatikan, yaitu jam ya. Jadi kita ucapkan bersama-sama, as-sa'atu artinya adalah jam. Tak ulang lagi, as-sa'atu jam ya. Perhatikan, kalian tulis ya mufradat-mufradat yang akan tampil berikut ini. Iqra' wahfadzil mufradat artinya adalah bacalah dan hafalkan kosakata-kosakata berikut ini. Perhatikan ya. Nah, itu ada gambar jam, menunjukkan jam 1. Bahasa Arabnya as-sa'atul wahidatu. As-sa'atul wahidatu jam 1. As-sa'atul wahidatu jam 1. Nah, perhatikan. As-sa'atus tsaniyatu jam 2. As-sa'atus tsaniyatu jam 2. As-sa'atus tsalitsatu jam 3. As-sa'atus tsalitsatu jam 3. As-sa'atur rabi'atu jam 4. As-sa'atur rabi'atu jam 4. As-sa'atul khamisatu jam 5. As-sa'atul khamisatu jam 5. As-sa'atus sadisatu jam 6. As-sa'atus sadisatu jam 6. As-sa'atus sabi'atu jam 7. As-sa'atus sabi'atu jam 7. As-sa'atus tsaminatu jam 8. As-sa'atus tsaminatu jam 8. As-sa'atut tasi'atu jam 9. As-sa'atut tasi'atu jam 9. As-sa'atul asyiratu jam 10. As-sa'atul asyiratu jam 10. As-sa'atul hadiyata asyrata jam 11. As-sa'atul hadiyata asyrata jam 11. As-sa'atul tsaniyata asyrata jam 12. As-sa'atul tsaniyata asyrata jam 12. Nah, itu adalah kosakata tentang jam. Sekarang kita juga akan mempelajari tata bahasa tentang materi atau al-qawaid tentang materi jam. Anak-anak tetap dicatat di rumah ya. Selain kosakata yang dibacakan oleh Bu Laila, ini ada kata-kata tamaman untuk menunjukkan makna tepat. Contohnya, jika ada kalimat pukul 10 tepat, maka bahasa Arabnya adalah as-sa'atul asyiratu tamaman. Nah, untuk menyatakan lebih, kita menggunakan kata wa. Untuk menyatakan kurang, kita menggunakan kata illa. Biasanya kalau selain susunan jam, wa itu artinya adalah dan ya. Tapi kalau sudah masuk susunan jam,
Wa itu artinya adalah lebih. Contohnya, misal ada kalimat as-sa'atul 'ashiratu wan nisfu daqiqa, artinya adalah jam 10 lebih 30 menit. Kemudian selanjutnya, keterangan waktu seperti sobahan, naharon, masaan, dan lain-lain disertakan untuk menegaskan waktu yang dimaksud. Contohnya, pukul 7 pagi, bahasa Arabnya adalah as-sa'atu sabi'atu sobahan. Pukul 7 malam, bahasa Arabnya adalah as-sa'atu sabi'atu lailan. Pukul 12 siang, bahasa Arabnya adalah as-sa'atu tsaniyata asyrata naharon. Pukul 5 sore, bahasa Arabnya adalah as-sa'atul khamisatu masaan. Ya anak-anak. Nah, sobahan itu artinya adalah pagi, naharon artinya adalah siang, masaan sore, dan lailan adalah malam, ya. Nah, perhatikan anak-anakku semuanya. Kita sudah mengulas materi tentang jam dan kosakatanya. Kamu catat di buku. Misal ada yang tidak dimengerti, kalian bisa bertanya kepada Bu Laila. Selanjutnya, mari kita berdoa bersama-sama. Angkat tangannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anakku semuanya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kerjakan tugas dari Bu Laila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.